Nak Swiss cheese. Mushroom meat tu? Yes. Haa. Yang tu satu set dengan pie cookies and cream satu. Pie cookies and cream tu dah tak ada stok. Tak ada stok lah eh? Haa. Okey, tak apalah. Ambil burger je lah. Dengan satu set air. McFlurry ada tak? Asyik tak ada. Mesti kita cair. Oh, iya ke? Haa. Okey, tu je lah. Baik, kat depan. Terima kasih. Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Ahnaf Cobra. Okay, straight to the point. Hari ni aku nak makan menu terbaru daripada McDonald's, iaitu Mushroom Melt Beef Burger. Okay, seperti tadi korang tengok, aku nak makan sekali dengan cookies and cream pie. Tapi tak ada order McFlurry Nestum pun tak ada. Jadi aku minta maaf, aku dapat review burger terbaru ini saja untuk korang. So next time aku akan review yang produk Medi yang lain tu lah. Okay, jadi tanpa buang masa, jom kita try. Alright, sebelum makan, jom kita tengok dulu rupa bentuk burger ni macam mana. Jom reveal. Aku pun first time. Okay, seperti korang tengok eh, aku buang kotak dia eh. Okay lah, bagi aku bentuk dia not bad lah. Tak adalah nak kata perfect, tapi not bad. Mestilah boleh nampak kan, dia punya mushroom, dia punya patty ni agak besar. Bau dia macam ada bau grill, dan aku ada sikit bau macam hangit. Mungkin dia memang jenis macam tu lah. Okay guys, let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi aku not bad lah. Rasa mushroom sauce ni pun bukan terlalu sedap, bukan terlalu tak sedap. Cuma memang boleh diterima. Ada rasa okay, rasa dia tak adalah lari sangat dengan Burger Whopper, Burger King yang aku makan sebelum ni. Rasa dia lebih kurang, cuma mushroom dan rasa sos dekat Burger King punya Whopper tu lagi strong. This one sangat light. Okay lah, sedap je. Cuma dari segi presentation, Burger King cantik sikit lah daripada McD. Tapi nama pun McD ni ramai orang, kau janganlah kecam McD. Cuba kalau kau kerja kat situ, ramai sangat orang sempat kena buat cantik-cantik. Nama pun fast food, of course lah, semua benda fast, bukan kena cantik, betul tak? Dan backup McD. Okay lah mushroom dia. Tapi aku rasa patty dia ni macam sama je dengan rasa patty-patty dalam Big Mac quarter pounder tu. Mungkin yang membezakan dia punya mushroom sauce ni lah. Hmm.
dia punya creamy Swiss cheese ni memang ada ni. So bagi aku memang agak nice lah. Sedap lah. Last bite. Okay guys, so aku punya burger pun dah habis. So kita sembang lagi jap sambil makan kentang ni. First kali aku nak ucap terima kasih, thanks sangat-sangat kepada mereka yang follow video aku, yang support aku daripada aku mula-mula create YouTube channel aku sampailah sekarang. Aku dah ada hampir 1,000 subscriber. Okay guys, so itu saja video aku untuk kali ini. Sebelum tu aku nak beritahu, hujung tahun ni aku akan pergi travel luar pada Malaysia lah. Which is, bila aku sampai sana nanti, aku harap aku dah capai 3,000 subscriber. Dan di situ nanti akan ada giveaway untuk korang. Sepanjang berada di sana, aku akan buat vlog, tips dan juga food review di negara tersebut. Jadi aku harap korang boleh like, share dan komen video ni, serta dropkan sebarang idea, komen, cadangan di bawah, supaya nanti aku akan buat Q&A session yang terbaik untuk korang dan improve lagi video editing aku dan video shooting aku. Thanks guys, aku hargai korang sangat-sangat. See you guys in the next video. Bye. Assalamualaikum.